Sanan Sumbangsih, Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang menemukan dua jagoan dalam bola sepak Malaysia. Benson antaran ke tengah dan tandukan cantik. Jaringan pertama di Liga Super, Juan Muniz. Antaran ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Airi Hakim, antaran lain untuk Benson. Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Lauren Sumbangsih untuk Johor Darul Ta'zim. Mereka cukup mendominasi dan akan meneruskannya untuk bertahun lamanya. Rakan 1-2, Muniz. Itu dia. 7-0. Angka 7 menjadi sebutan viral dalam bola sepak ketika ini. McCauley ada ruang untuk Bruno Suzuki, bahaya kedudukan ini. Percubaan yang pertama dari PDRM, Bruno Suzuki. Jaringan tunggal Bruno Suzuki cukup untuk memberikan 3 mata buat kali yang pertama PDRM mengatasi Selangor. Saya diberi suratlah untuk direhatkan, okay, di mana saya dimaklum tak perlu lagi melatih pasukan ni. You nampak game bukan? You fikir sendirilah apa kekurangan kami. Perak kini fokus untuk BC baik pulih pasukan yang diamanahkan kepada pengendali sementara Yusri Cik Lah. Ini retetan daripada keputusan besar kelab berkenaan yang meleraikan ikatan bersama jurulatih Datuk Lim Tiong Kim. Untuk tendangan in swinger, Ifrit Dayo free header. Ifrit Dayo menjadikan gol pertama perlawanan. Berdepan dengan Shane Lowry, semula kepada Manuel Ott. Keluar. Kedah Darul Aman. Bandar JDT 2-0. Satu hantaran ke Fabus. Kovinov, Bangsen mendada untuk Fernandes. 2 sama. Arif Aiman kepada Hidalgo. Kecewa antara Amir Bab. 3 sama. Kodak mengejutkan bola sepak tanah air apabila mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengendali skuad warga kota pada Rabu. You know, I don't think the problems are so big. Everybody in Malaysia except top 6 clubs, everybody have small problems. Iron De Valje, satu lagi jaringan dengan kelantan 2 Selangor 11. Skuad Selangor ni cukup lengkap lah. Berbanding dengan kita dari segi local player, dari segi pemain import. So I think we're not really bad, so let's wait and see what happens tomorrow. But sementara itu, pada ketika pertahanan Kedah tidak bersedia, Brandon Gunn yang menjadi duri dalam daging untuk Selangor. Jadi tiupan whistle ini menghampakan kem Kedah Darul Aman. Sebaliknya, keceriaan barulah terpancar di wajah Tan Cheng Ho, menamatkan cerita di Stadium Darul Aman. Kedah tewas 0-1 ke atas Selangor. Kepung oleh 3 pemain. Arif Aiman mencari ruang untuk Arif Aiman. Mudah. Tangan dari jawapan dari Sultan Bakson. Kali ini dia tidak melepaskan peluang. Lencongan untuk jaringan yang ke-6. Ada ruang kali ini untuk JDT mendapatkan satu lagi jaringan. Hat-trick yang dilakukan oleh Arif Aiman. Mencari angka 100 dari Arif Aiman. Depan whistle menamatkan aksi. Angka 100 ditemui oleh JDT. Johor Darul Ta'zim. Dominasi Johor Darul Ta'zim berterusan untuk musim ini. Dengan percikan bunga api yang mewarnai bumi Darul Ta'zim untuk kali yang ke-10 berturut-turut.